Halo, selamat datang di YouTube channelnya Sara Wijayanto, aka Nyai Damar. Episode kali ini, saya akan berkolaborasi dengan Luna Maya. Akan menjawab pertanyaan dari kalian yang kemarin sempat dibuka di Instagram. Seperti apa? Bisa dilihat setelah ini, tapi jangan lupa kalau suka videonya di likes dan jangan lupa subscribe, kasih tahu teman-temannya ada Sara Wijayanto Gentayangan di YouTube. Oke. Okay. Lihat nih videonya. Kita mau membawa Luna ke sebuah tempat. Sebenarnya sih tempatnya nggak jauh dari sini. Ayo, dari rumah kamu nggak jauh. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Mbak Sarah kalau mau ngajak saya pasti ke tempat seru-seru. Gitu ya. Ini sekarang waktunya kita membuka Q&A yang kemarin ada di Instagram nih. Kirain gampang membuka banget. Mata batin. Buka. Gak gampang kalau itu. Iya, benar-benar. Apa? Kiri ya, kiri. Oke. Okay. Ada yang nanya nih, Kak Luna, kalau dikasih kesempatan bisa berkomunikasi dengan mereka, makhluk apa yang Kak Luna pengen ajak komunikasi? Oh, emang ada banyak jenis makhluk ya? Ada. Misalnya yang perempuan rambutnya panjang, atau sosok yang... Ada pocong. Nah. Sonda bolong. Waduh! Kamu percaya nggak? Aku paling takut sama sosok itu. Masa? Oh ya? Iya. Karena kalau dia nongol, mengeluarkan bau busuk. Memangnya sonda bolong itu ada. Betulan ada. Aku ketemunya waktu itu sosoknya mirip kuntilanak, maksudnya sama rambutnya panjang gitu biasa, cuman nggak tahu kenapa kok berapa kali ketemu sama sosok ini baunya tuh amis busuk, kayak apa ya, kayak something rotten gitu. Apakah benar punggungnya bolong? Nah, itu aku nggak lihat karena udah ketakutan duluan. Jadi kenapa nanti kalau lihat punggung saya, waduh. Jadi, oh gitu. Oh iya, oke. Okay. Baiklah. Kak Luna mau nanya. Ajak komunikasi sama sosok sundel bolong. Terus mau tanya kenapa dulu punggungnya bolong. Oke, okay. Tuh sundel bolong. Nanti kita cari ya. Aduh, ampun. Coy. Takut. Coy. Aku takut ya, gimana ya? Aku nungguin deg-degan nih. Aku takut soalnya. Tapi efek ditutup matanya gini jadi takut juga ya. Gitu ya? Tiba-tiba pas gue buka, waduh. Udah sampai di lokasi. Luna siap? Oke, aku jemput ke sana dulu ya karena susah nih dia turunnya, takut jatuh nanti. Ya, pelan. Awas kepalanya. Oke. Oke. Angkat aja. Ya, angkat aja, tunggu. Pada gila semua. Ini di mana? Ini di suatu tempat dekat, ini kuburan dekat rumah kita. Kita menjawab Q&A biasanya kan di rumah. Benar-benar. Ngejawab Q&A di ruang tamu. Ini nah. Nyali ya? Bukan, biar berbeda aja kan, spesial. Kan sekarang Luna kan baru main film horor tuh, ada The Doll 2, Sabrina yang sekarang masuk produksi baru. Iya. Jadi sekalian biar feel-nya dapet, okay, okay, okay. Ya kan? Nih, mau menjawab apa namanya pertanyaan aku nggak? Mau. Kira-kira nanti kalau misalnya kita jalan sedikit, apa yang dilihat? Mau nyari, aduh enak nggak ya diomongin di sini. Mau nyari sundul bolong? Ayo, ya. Bisa. Duluan aja ya, saya ngedul. Jangan.
aku takut sama dulu. Nih ada yang nanya lagi, pada penasaran. Soalnya dia dibilang percaya, tapi gimana ya? Percaya atau enggak sih sebenarnya dengan hal bingung dengan adanya juga dunia lain gitu? Aku juga bingung sih sebenarnya. Percaya enggak ya? Nggak tahu ya, tuh gak gimana. Tahu juga, masih belum bisa meyakinkan diri sendiri juga karena belum ada kejadian yang benar-benar buat aku berpikir ya itu ada. Tapi misalkan sekarang aku nggak mau menantangin juga gitu. Makanya kesini tuh bukan sebenarnya bukan tujuannya untuk membuktikan, tapi lebih kayak ini aja lah. Pengen tahu. Bukan nantangin ya. Iya. Nih ada yang nanya nih, kalau misalnya Kak Luna dikasih kemampuan bisa melihat mereka seperti Kak Sarah, mau nggak? Ya, yeah, why not? Lagi ya, tadi ada yang minta, Mbak Luna mau nggak dikenalin sama temennya Sarah? Boleh. Suti, mau coba ya. Jadi biasanya setiap orang itu berbeda berbeda sensasinya. Kalau misalnya memang nggak merasakan ya nggak apa-apa, cuman dicoba aja. Oke. Okay. Yuk. Jadi sini Mbak. Ini minta tangan kanan. Ini akan mencoba mendekat. Biasanya setiap orang sih akan merasakan halnya beda-beda. Jadi ada yang rasanya ada gremet-gremet, ada yang rasanya angin aja gitu. Lo ngerasain sesuatu nggak? Atau cuman panas atau dingin biasa? Kayak ada angin dikit nih. Kayak ada angin. Atau ada perbedaan suhu biasanya. Ini sutinya anget ya? Agak anget ya. Ini apa? Tadi sih agak anget ya? Tadi agak anget ya? Udah kayak gitu aja sebenarnya. Jadi gak kayak tidak ada gimana kan kalau misalnya orang bayangannya diapain gitu. Enggak, sebatas itu aja. Sebatas itu. Kalau misalnya pun ada yang sampai terpengaruhi itu karena si orang ini peka. Kayak aku misalnya kalau ada yang mau masuk biasanya akan lebih bereaksinya bagaimana, karena kan emang aku kebuka kayak gitu. Jadi nggak melulu, nggak semengerikan itu gitu. I see. Oke, terakhir nih tips. Misalnya kalau seorang Luna Maya ketemu hantu, apa yang akan dilakukan? Dia ngantuk. Iya. Katanya ada ghost. Iya benar. Iya kan? Nah, kalau kata paroki biasanya kalau ngantuk ada ghost. Ada ghost. Ini gue tiba-tiba mendadak ngantuk, ada gue. It's a very good question, but gue nggak bisa jawab. Kenapa gitu? Jujur, honestly nggak tahu, dan sampai detik ini gue tuh selalu berpikir kayak gimana kalau benar-benar ketemu, terus diliatin, terus ya benar-benar di hadapan kita gitu, kayak akan ngapain ya? Jadi belum tahu ya? Belum tahu. Nanti kalau udah pernah ketemu telepon aku ya? Iya. Ada dua kemungkinan. Kalau lagi sepi sendiri, kaget, lari. Kedua, mungkin kaget, terus diem dulu, terus diliatin. Antara dua itu aja. Jadi tergantung, kayaknya tergantung. Kalau misalnya serem banget, aku juga kabur sih. Iya sih. Aku yang biasa lihat, kabur juga. Gitu ya? Iya. Karena kabur? Kadang mereka muncul tanpa kepala, terus nanti tiba-tiba kakinya nggak ada. Kenapa? Ya nggak tahu, kan ngelihat mereka nggak solid. Dan kadang
mereka ngasih lihat wujudnya itu ada yang badannya binatang, terus kepalanya manusia, iya. Jadi macam-macam gitu. Oke, oke. Udah. Untung kita nggak ketemu sosok perempuan yang bau ya, karena aku takut. Ya udah, thank you Luna, udah main-main ke YouTube-nya ya, Sarah. Thank you juga main-main ke YouTube. udah di samperin di rumah, diculik, tutup matanya, dibonyak sini, maaf ya. Besok no aku problem. Bawa ke mall. Mallnya kosong. Mall kosong. Boleh. Iya kali ya, seru kali ya. Ayo next episode. Kalau ini mungkin. Ini loh, perkenalan. Ini perkenalan ya, di sini dulu ya. Iya, perkenalan dulu. Soalnya nanti, kan nggak mau nanti kalau misalnya langsung bawa ke tempat yang ekstrim kan kasihan. Iya benar-benar. Baik loh. Baik. Ya udah. Ya. Thank you. Yuk. Let's go. Let's go.